So, in this video, I want to talk with Indonesian language. If you guys want to know what I'm talking about, you can turn on the caption on the right below screen. Or if you're a mobile user, you can also turn on the caption on the top right screen. Please enjoy! Ya, selamat datang di video gue kali ini. Kali ini gue mau main mekanik. Oh iya, by the way, gue mainnya nggak sendiri ya. Gue sama temen gue Akira. Ya, langsung aja ke gameplaynya. Ya. Sekarang ada di map The Red Church dan gue spawn di tengah lagi. Biasanya nih kalau yang kayak gini hunternya ada di area-area makam. Yang gue lakukan pertama tuh biasanya kalau main mekanik spawn robot dulu, diumpetin dulu. Kenapa? Misalnya kalau misalnya buat kena hunter dikursiin, oh hunternya di sini dong, gimana tuh? Kalau hunternya di sini, oh di motelnya. Mana dia tadi? Oh kelebihan dia. Kalau gue dikursiin, gue masih bisa decoding pakai robot. Tapi ini kayaknya robot gue dirusakin dah. Oh iya dirusakin. Kita main-main dulu sama pucangnya ini. Gue main mekanik bukan berarti gue nggak harus full decode ya. Bukan berarti semua itu role-nya ada cuma buat ngejuk, buat ngedecode. Enggak. Semua tuh wajib bisa ngedecode, semua wajib bisa ngejuk juga, kiting juga. Kenapa? Respon dulu. Oh, nah, nice. Nah, kayak itu. Sengaja gue ngorbanin robot biar gue bisa relocation dulu map yang lain. Gue jatuhin palet. Pasti dia ngancurin. Oke, dia ngancurin. Gue langsung jatuhin. Masih ada jarak. Mau teleport ya? Oh, enggak. Jatuhin lagi. Gue sengaja nge-spawn. Oh, kan dia skill gue. Ngelar robot biar bisa relocation. Jadi gue masih memberi waktu tim gue yang lain tuh buat nge-decoding. Satu chipper udah kelar, gue kena hit. Terus siapa itu lagi? Gue harus pindah dari sini. Oke, gue kasih. Aduh, kena. Kayak mati nih. Oh ya kan, kena. Nah, gak apa-apa. Gue udah memberi temen gue waktu untuk nge-decoding ya kan. Jadi ya gak apa-apa lah. Lagi pula, biasanya ya, untuk para semua mekanik yang kayak gini, dia pakai yang kata persona 9% lebih lama di kursi gitu. Ntar contohnya kayak ini. Nah, itu gunanya biar di kursinya lebih lama gitu. Jadi ada dua solusi itu kelebihannya persona ini. Memberi teman waktu untuk decoding, jadi kita nggak langsung diselamatin gitu kan. Kebetulan di situ ada chipper, ada tim kita, ada dua orang lagi. Nah, kalau udah mepet kayak gini baru nih biasanya pada datang tuh kan. Selamatin, jadi waktunya ada ngulur waktu buat nyelamatin gitu lah. Nah, kalau misalnya robot masih ada, itu kan enak juga tuh. Kita bisa sambil dikursin, sambil dikoding gitu. Nah, kan chipper tinggal dua nih. Nah, kita harus ngejuk bertahan hidup dulu. Nah, tuh dia masih kemen sama Akira. Oh, thank you, thank you. Oh, dia masih ngejar gue dong, masih berusaha. Mana dia? Teleport dong. Hunternya hampir. Terus ngejar kayak masih ngejar. Ini sampai dia pakai itu, pakai skill dia. Yang putih. Oke, enggak apa-apa, gua kena soul-nya. Ingat, harus relocation, jangan stay ngejuk di satu lingkaran gitu. Itu jangan. Kalau bisa itu ngejuknya pindah-pindah. Jatuhin. Oh ya, kita harus tetap ngespionin belakang ya, ngeliat ke belakang tuh merah-merahnya hunter tuh mau arahnya kemana. Kita prediksi juga kita ngejuknya di tempatnya di mana gitu, arahnya kemana. Jangan stay forward ngeliat di depan terus gitu. Jatohin. Oh, dia ganti warna menjadi hitam. Ah, bukan ya, teror shock. Oh, tinggal satu chippernya. Bagus ini gue masih ada kesempatan kedua dikursiin soalnya. Jadi masih stay lebih lama gitu. Gue lihat tadi ada yang decoding di sana, kayak Sir yang decoding itu. Oh ya, Sir yang decoding. Kalau kayak gini enak. Jadi gue nggak langsung diselamatin. Oh, tapi ada si Enchantress nih. Gak tau nih dia menyelamatkan gue. Oh enggak, dia main-main dulu. Nah, sampai udah dikasih tahu ada Cipher Prime. Nah, udah enak nih kayak gini nih. Tinggal pencet doang, sehat lagi. Jadi jangan langsung barbar nge-rescue tim ya, kalau hunternya ngemper atau gimana. Soalnya kenapa? Itu
nguntungin buat hunter sebenarnya. Jadi ngekillnya lebih cepat. Kecuali terbalik malah kalau kita nunggu hampir mepet setengah, tapi jangan terlalu mepet banget ya kalau ragu. Itu memberi kesempatan tim yang lain untuk decoding gitu loh. Lumayan kan? 5 detik 10 detik oh udah teleport hunternya. Pakai skill. Gimana kan? Oh, di sana kena insert. Enggak apa-apa, bagus. Berarti yang di sana masih bisa decoding buka pintu. Tapi gue enggak mau langsung sana nih kayaknya. Soalnya pasti kalau ada kemungkinan buat hunternya ke arah pintu yang lagi dibuka. Oh iya iya, itu suara suara deg-degan nih gitu. Ya gue selamatin aja lah. Oh, masih lewat masih belum setengah lagi nyelamatinnya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini ada hunter-hunter yang panik-panik gimana gitu. Balik lagi ke tempat sisirnya, ke tempat yang tadi diselamatin. Tapi dia di sini, oh kenain Eki dong. Gua kayaknya ke tempat sisirnya ya dah. Soalnya itu lebih deket ya dan lebih aman. Oh udah kebuka tempat sisir, nice. Kalau hunternya kesini sih, Eki minta help. Berarti hunternya nggak di situ tuh. Kalau hunternya kesini, Eki masih bisa diselamatin tuh, masih bisa kabur lolos. Soalnya pintu sana kan udah kebuka tuh. Nah, ini gue ngulur waktu sebenarnya. Ah, oke. Kita like dulu aja kali ya. Baru kita lihat si Eki selamat apa enggak nih. Oh, hunternya di sini dong. Kara Eki. Teleport dong. Ngapain coba hunter-hunter teleport. Tapi ya gak apa-apa lah, bisa ngulur waktu juga. Semoga dungeon di sini. Wah, dungeon depan situ sih. Nah, kalau enchantress-nya keluar, Eki selamat. Tapi ya, hunter-nya ngebut tapi. Ayo lo. Dungeon kebuka. Selamat gak? Oh, selamat. Oke, okay, nice lah. Jadi sekian gameplay dari gua mekanik sama temen gua Eki. Sampai jumpa di video selanjutnya.